Mau membuat alat kacang mete, pengupas kacang mete yang keras, tapi apa ya, terbuat dari kayu, harga jualnya pun nanti murah. Akhirnya ini kan begini, ini mata pisau nih, di sini ada coakan sini, terus ditekan manual, ceklek ceklek. Nah ini manual, jadi dia terkupas, nanti terjepit kacang metenya di sini, terkupas kacang mete yang kering. Tapi saya pikir-pikir harga juga, karena dia bahan dasarnya paling 50.000 100.000 harganya nanti alat pengupas ini, daripada saya bikin terus yang membeli juga nggak ada, kacang mete juga nggak ada di sekitar sini, adanya di sini lahan bambu daerah sini. Akhirnya saya gunakan untuk pelurus besi, pelurus besi jadi landasan besi, jadi landasan besi. Nanti saya gunakan untuk bikin tralis, lumayan ini ada orderan tralis 225.000, ya promo lah, kan lebih menghasilkan. Tok tok tok, lurus jadinya besi nih, besi bengkok, lumayan untuk menghasilkan. Gak perlu jadi meja tempat kopi dan rokok, rokoknya pun tembakau. Salam sejahtera.